Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Pahala salat di sof pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menganjurkan agar kaum muslimin yang salat di masjid Bersegera untuk mengambil saf yang pertama karena memiliki keutamaan dan kebaikan yang sangat besar. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada saf dan meluruskan dada dan pundak para jamaah. Lalu beliau bersabda, "Janganlah kamu berselisih yang berakibat hatimu berselisih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada saf yang pertama." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia ber berkata bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat pada azan dan sof pertama, kemudian tiada cara untuk mendapatkannya kecuali dengan undian, disya mereka akan mengundi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadithun sahih. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik soft kaum laki-laki adalah yang pertama dan sof yang paling rendah derajatnya adalah yang terakhir sementara sebaik-baik soft wanita adalah yang terakhir dan sof yang paling rendah derajatnya derajat pahalanya adalah yang pertama diriwayatkan oleh Muslim haditsun sahih